sedana mana ini untuk tertiling. Oh, damanenya untuk kesini. Iya. Nah, saya suruh duduk dan makan itu dia. Makan dulu, Nang. Makan dulu. Jangan kayak orang bingung. Nanti ada tamu-tamu besar kesini. Kamu jangan kayak orang bingung. Jangan di sini sini gitu. Iya. Terus makan. Makan lah dia. Dia itu tukangnya itu makan pakai nasi. Dia iya nih. Iya tuh kabat kasih nasi. Kenapa? Buah-buahan. Semuanya dijamu dengan lengkap di sana. Ada kok itu kok. Ada. Makan itu tadi. Ya ada tadi nih. Lucu banget tapi. Buktinya dia tidak lapar kan, tidak bangun kelaparan kan? Ngawur, Fat, kamu apa punya? Nah itu udah yang dimakan. Setelah itu ada banyak para petinggi-petinggi yang hadir dari Amerika ada. Oh, ngawur. Yang kemarin untuk ke tanah datang ke situ. Oh, dari Arab. Dari Arab. Hmm. Banyak berkumpul. Jadi memang kayak rundingan besar gitu. Rundingan besar. Iya. Bahasnya apa tuh? Tuh enggak. Bos Ucok dinaikkan pangkat kayaknya. Mungkin. Nah, setelah itu saya langsung ke Sipop. Iya, dia kalau terima kasih kepada Ucok. Kalau sudah mau ngasih makan, dia menitipkan sesuatu kepada Ucok. Mas Hana, ketemu Ucok. Iya, iya kok, tapi lucu. Ya lucu sih lucu, tapi dilama-lamain kayak gini. Lihat ini ya, pasti kalian terkejut dan terjungkal-jungkal. Ngapa sih, Cuk? Apa itu, Pak? Kamu dikasih pedang. Enggak, Pak. Ini megang apa, Pak? Pedangnya, 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 pedangnya itu, Pak. Bukannya pedangnya gantung, saya sama pedang. Iya, bukannya ada apa, Tuanku? Sama Mas Ganang, Bok. Gak tahu ini. Tahu ini siapa? Kamu ini mencuri atau dikasih sama Mas Ganang? Dikasih. Enggak boleh sembarangan, loh. Tepat belok. Dikati. Coba sini, pedangnya. Nanti diambil, diminta. Apa yang harus saya lakukan? Ini, saya gak percaya ini kalau di... Ini nyuri nih, nyuri. Rencok, kebiasaannya nyuri jangan diulangi lagi. Jangan sebut aku. Tenang saja, saya tidak akan menyakitinya. Tenang. Kita sudah saling mengenal, bukan? Belum. Kamu kan diberikan oleh Gana kepadaku. Ya, dengan tua-tua. Saya biar saya yang nanya lah. Nih, Mbah Pulung ya. Iya. Mbah Pulung gantung. Mbah Pulung. Ini kan kita bingung. Terakhir itu pedang punya San Badri itu kan disimpan sama Mas Kanan. Nah, ini tiba-tiba ada di Ucup. Itu ini Ucup nyuri apa dapat dari mana? Saya tidak tahu yang pasti. Yang jelas saya mengikuti pedang ini. Jadi siapapun yang memegang pedang ini, dialah tuanku. Ya maksudnya, memang kamu itu ikut pedang, pedang itu. Tapi si Ucup mendapatkan pedang itu dari mana? Dari mana dia mendapatkannya? Itu tidak penting bagiku. Yang terpenting, dialah. Kamu yang tuanku. Betul. Turun. Makannya iya, apa? Bukan sekadar hanya mengasih makan. Maksudnya? Bukan tetangga cacing. Dia kan kalau satu kali perintah langsung nurut. Iya maksudnya. Bahaya loh. Cacing dia makannya. Ucup, jangan sampai Bos Ucup ini memerintahkan dengan
salah karena kalau bujuk memerintahkan saya, apapun perintah tuanku bahaya akan aku laksanakan. Sama sekarang ini benar gak sih? Kurang keras, yang keras bola biar Ucup dengar itu yang keras. Oh, Ucup jangan sampai ini pertanyaan jangan diri kayak gitu, nanti ini kena burung. Eish bos, Ucup ngetik, waktu Mas Ganang pegang pedang itu kan katanya informasinya kan juga berat itu sama. Belum Anung, kamu jangan di situ. Nanti gak tahu, saya juga bingung ini. Gila Titi ya, kamu di situ ya, kamu di situ ya. Ini kehebatan dulu gantung. Ini bawakan ke saya lagi ya. Terlalu ya, terlalu bang. Coba kasihan ini cukup. Ini jangan, maksudnya kasihan raganya ini juga loh. Ini kan sama, kita kan sama-sama. Habis ini makan tating ya. Ya, dia kasih makan ya, yang. Nah, baik, tekanlah kamu pulang dulu ke tempat tanah itu tadi. Nanti saya panggil lagi. Baik, tuanku. Jadi sekarang saya tegaskan lagi. Tidak ada yang boleh mengenyek utop di ini. Ya, siap. Ya, kami kan gak pernah menghina Bang Ucup. Baik, Bos Ucup. Ya, paling itu Job. Soalnya kan satu kali perintah itu bisa langsung. Iya, lo jangan jangan memerintah sembarangan. Iya, makanya kau jangan macam-macam ke Bos Ucup. Tidak, macam-macam tidak. Untuk percaya 100% sih kita belum ya, Job. Tapi nanti setelah Mas Ganang ini. Perlu saya panggil lagi? Enggak, maksudnya. Saya ya, harus benar ya, lah. Iya. Percayalah. Pokoknya Bos Ucup jangan sekali-kali menyalahgunakan perubahan itu untuk hal yang tidak benar ya. Iya, paling gitu, Bang. Nanti kalau Bos Ucup itu saya akan hormat sekali sama Bos Ucup. Ini informasinya apa, Bok? Bok? Informasinya? Ini informasinya baru ini pedang. Ya, informasinya yang itu untuk pamer. Walah. Dulu tadi kamu bilang mau pamer. Cuma pamer. Oh, Ucup. Tapi kan Ucup menjaga di sini. Kirain apa?